Punya pula anak dengan malam, nyan pati. Kadang pun jaga. Yuk, kumpul yang muda pun jaga. Ampun mulia urut. Ya insyaAllah, anak saya. Han malam mana? Coba. Han malam itu. Pokoknya, kecuali mandum-mandumnya karena ditinggal daripada menghormati dan memuliakan. Kayak orang yang tuntut ilmu, pakar di hamrupok ilmu, gagal di dalam tuntut ilmu. Yang pakar, karena hana di pemulia ilmu. Hana di pemulia berarti tempat tuntut ilmu. Dan hana di pemulia ahli ilmu. Ahli ilmu. Kan? Sehingga, dikun dalam sabah syair, al-hurmatu khairun minat ta'am. Kemuliaan, kehormatan itu lebih baik daripada ta'am. Memuliakan, mengagungkan, yang lebih baik daripada ta'am, daripada patuh. Bakal menang, ala cara. Pukuhan takalan lagi tadi. Yang bahwasanya, manusia itu tidak kafir. Tidak menjadi kafir dengan sebab maksiat. Yang bukan? Ha? Manusia tidak menjadi kafir dengan sebab dia tidur mati. Tidak orang tinggal sembahyang. Ejek kepada kafir. Anjek kepada kafir. Kecuali memang diidikat di sembahyangnya hana wajib. Nyanjek kepada kafir. Tidak orang dipukul kesalahan dalam agama. Anjek kepada kafir. Pakat. Karena hana diingkar di rumah hana tubuh tegak. Kecuali dipunafi sembahyang hana wajib. Yang kafir. Tetapi kafir tidak manusia dengan sebab tinggal hormat. Tinggal di pa'agung Allah. Hanya di pa'agung Allah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Han dipa'agui. Han dipegah Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan maka di saat kalanya, yang kita bisa menjadikan. Makanya sesuai dengan syair bunuh. Doh syair. Berarti memuliakan lebih baik daripada taat. Karena bandingan ini. Tidak orang berbuat maksiat. Tidak orang pergi mati nyohan han kafir di dengan sebab mati. Akan tetapi tidak orang akan menjadi kafir dengan sebab di hana diagungkan Allah, hana dipuja Allah, hana dianggap Allah sang khalik maha pencipta yang kuasa di atas segalanya. Yang itu akan menjadi kafir. Kaya mati mengagungkan lebih god daripada taat. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Sebahagian daripada cara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu. Itulah goreng. Makanya, pun budak. Wajiban terhadap getahnya baru berupak, baru berhasil adalah mengagungkan barang yang kami tahu tersebut. Itulah ilmu budak. Pagung ilmu. Nggak berupak ilmu. Karena menan getahnya kita pemulia ilmu, yang ilmu akan hijab. Mana cara pagung ilmu itu? Sebahagian daripada cara mengagungkan ilmu adalah itulah mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu. Itulah pula ulama yang pernah kita, murai yang pernah kita. Sehingga Sayyidina Ali, nukun Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali, sahabat Nabi Khulafa Ur-Rasyid. Man sawat Sayyidina Ali. Sawat yang orang. Ana abdun man allamani harfan wahidah. Longnya kun Sayyidina Ali merupakan budak bagi orang yang purnolok sabah huruf. Sabah huruf sebagai puno Sayyidina Ali, nyana pegah oleh Sayyidina Ali, nyolong merupakan budak pun. Nyampai cara nampak agung. Sehingga, insya'aba'ah, menyusahkan dari orang yang purno Sayyidina Ali tersebut. Ya, walaupun sabah huruf, ini kendaki unuk pulau, yang selahkan pulau, dia pulau. Dia pun, dia pulau. Wa insya'a ataka. Dan seandainya orang tersebut yang telah mengajarkan saya satu huruf ingin untuk memerdekakan saya, maka aku merdeka. Karena budak pun. Nak anggap pula sebagai budak oleh Sayyidina Ali. Menyak budak, menyak dekeri ini pun pula, silakan pun pula. Dekeri ini pun merdeka, silakan pun merdeka. Wa insya'a istagraka. Menyak seandainya ini pegak kepada budak, silakan pegak kepada budak. Pemakna lagi. Menyak dekeri ini perintah sesuatu segala macam, silakan. Tuan Sayyidina Ali. Siap.
Karena dengan sebab mengajarkan sabah huruf saja. Apalagi kepunuh tabah kitab. Dan Sayyidina Ali. Mansaw Sayyidina Ali ibu. Ha? Menyokun Nabi. Ana Madinah tul ilmi. Longnya gudang ilmu. Ke Nabi. Longnya gudang ilmu. Wa Ali babuha. Sayyidina Ali adalah pintunya. Untuk tamung kepada Nabi. Untuk tamung dalam gudang. Payah melalui jalur Sayyidina Ali pintu. Rat Sayyidina Ali. Tapi le Sayyidina Ali nekun. Longnya merupakan budak bagi orang yang purna long sabah huruf mata. Sabah huruf dia alih purna mata. Yang menjadi gurai bagi bagi Sayyidina Ali dan menjadi budak. Jid kepada budak Sayyidina Ali bagi orangnya. Muya tegedi ni pula silakan pula. Tegedi ni pemerdeka silakan pemerdeka. Oh tegedi ni jadikan budak sama silakan. Nyamban ke Sayyidina Sayyidina Ali. Dan juga Nabi sendiri juga pernah bersabda. Toh sabda Nabi. Man allama abdan ayatan min kitabillahi ta'ala. Si budang kaso yang ipurno tidro hamba sabah ayat daripada Al-Quran. No sabda Nabi hadis. Fahuwa maulahu. Maka orang itu adalah penghulunya. Pemimpinnya. Sayidnya. Tidro orang yang purno mentang sabah ayat. Daripada Al-Quran. Maka orang tersebut merupakan panghule sayid daripada orang yang purno tersebut. Nyan bati hadisna hadis Nabi. Sayyidina Ali bunuh budak. Hadis Nabi si budang kasar yang purno sabah ayat. Nyan merupakan raja ataupun pemimpin ataupun sayid bagi bagi orang yang purno tersebut. Apalagi terhadap gurai-gurai kitanya yang purno dengan sabah-sabah kita. Yeah. Sehingga tungku kun musan leh. Nari syairkan kepada lo bak masalah mengagumkan ilmu dan ahli ilmu. Ra'aitu ahakal haqqa haqqal muallim. Yang syair. Kalung kalor. Kalung tupu yang bahwasanya. Sehak-hak. Sebutoi-butoi daripada hak adalah hak seorang guru. Dan kewajiban hak tersebut. Itulah memelihara di hati tiap-tiap orang yang Islam. Maknanya setiap orang Islam. Nyo mesti pelihara hak gurai. Setiap orang Islam mesti pelihara hak gurai. To hak gurai di? Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamah. Berhak untuk gurai. Karena kemuliaan gurai tersebut. Untuk dihadiahkan karena ipurno sabah huruf. Harfun dirhame. Terbaik dirham. Sabah huruf dipurno. Sabah huruf dipurno oleh gurai. Nyo berhak terhadap orang yang dipurno oleh gurai tersebut untuk duk satu dirham kepada gurai. Makanya ilmu hana harga sebenarnya. Haik tak harga ke hana harga? Haik tak harga ke? Haik tak harga ke? Sehingga dalam sabah syair, si berang kata orang yang dipurno oleh sabah gurai, sabah huruf mentang, maka kewajiban terhadap orangnya untuk dibayar sabah huruf terbaik dirham. Yang tu, kinayah kepada penting tat ilmu dan penting tat berarti memuliakan orang yang jauh yang jauh ilmu. Sehingga fa inna man allamaka pekan je ejek benar. Guyu bayu sabah huruf yu puno terbaik dirham. Kayo kan? Pekan guyu bayu. Fa inna man allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin. Di budang kata orang yang purno gata. Sabah huruf mentang daripada pupu mentang yang gata butuhkan dalam agama. Bahwa abuka pidi nyan bapak kata dalam agama nyan mendengar si berang kata yang kali kepurno gitanya sabah huruf mata yang mana gitanya huruf tersebut ilmu tersebut penting membutuhkan bagi dia dalam agama gitanya cara semayang cara ni kepurno oleh gurai nyan kena untuk kebutuhan agama cara puasa ataupun lain segala macam yang memang dibutuhkan tak butuhkan lagi untuk dalam agama gitanya. Nyan merupakan abuka fikdi. Nyan merupakan urang yang adalah bapak kata dalam agama. Berarti kesimpulan ni pun. Urang syik kata dalam agama adalah gurai sendiri. Sedangkan ayah kata yang ayah kandung. Nyan adalah ayah jasmani. Urang syik kata yang. Ini gerjuk nafkah kepada kata yang. Untuk peraya-raya badan. Untuk raya untuk sehat. Sedangkan gurai. Nyo merupakan ayah dalam rohani. Dalam agama. Maka
makanya iu pak agungkan gureng, pak agungkan bu gureng nak merupok ilme yaku merupok manfaat ilme. Bahkan nuku urung-urung yang awal dekelen lenukum sanet wakana ustaduna nalah gureng kamu itulah Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairadi niku punuku lengan kena darah lenuku nihikayah lo nalah gureng-gureng kamu. Nalah gurai-gurai kamu ni kunde Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairadi. Gurai-gurai kamu ni ku man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Si berangkasa yang menginginkan anak geknyan menjadi urim yang alim, menjadi sidra ulama, fayam bari ayyura iyal guraba minal fukaha. Si berangkasa yang ingin anak malim, anak jut kepada sidra ulama, maka hendaklah dijaga, dipelihara urim yang merantau untuk untuk ilmu agama. Jaga. Tanya nak harta. Tanya nak harta. Tanya hang ada jak buat jemu. Tapi ingin untuk anak tanya, baik diikut lagi yang tanya. Bumalai mana tanya. Nyan ke bandara. Nyan berarti umulia. Jaga urim yang untuk ilmu agama. Yang punya perlek anak mah. Perlek anak malik. Wayu krimuhum. Dan kumulia urin yang 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 merantau untuk yang jumpa ilmu agama. Bulah lagi urin-urin jauh dayah. Lagi yang tanya. Onian wa yu'adzimuhu. Dan mengagungkan mereka itu. Bagus. Kumulia bagus. Onian wa yu'tiyahum syai'an. Juk sesuatu hadiah kepada urin. Oh mampu oleh kita yang berarti tajuk sikret jatuh. Juk sikret jatuh kepada urin yang jumpa ilmu. Oh mampu oleh kita yang tajuk pantur bem. Tidak balik daya. Kita pergang pantul. Yuk pergang. Dan saya jadi saya tengok lagi. Kadro tahanan malik. Anu insyaAllah balik. Pakat dengan sebab pemulia. Orang yang tuntut ilmu. Apalagi tak pemulia ahli ilmu. Nampak? Tak pemulia orang yang tuntut ilmu. Tajuk sesuatu kepada orang yang tuntut ilmu. Tak khadam orang yang tuntut ilmu. Nyan maka orang yang insyaAllah akan berupa anak geknyan menjadi sidra ulama. Walaupun geknyan berarti sendiri ikan ulama. Ya, benar. Tajuk sesuatu pun nak minta. Fa'illam yakun ibnuhu dekeditin anak orang yang han malik. Hanjit kepada sidra ulama. Maka yakunu hafiduhu aliman. Yang cucur ni. Han malam mana cucu? Nyo soku. Ha? Nukun le Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairadi. Geknya nu hikayah. Kun gura-gura gaya. Urung-urung awak. Tiburang kata urung. Yang ingin anak geknya menjadi sidra urung yang alim, sidra ulama. Maka pemulia urung yang tuntut ilmu. Dan juk sesuatu hadiah pun yang nak mudah kepada urung yang tuntut ilmu. Takun terkadang juk peng habis. Blok kita-kita. Kahana ada berat, berat. Mengalir pahala kepada kita. Makanya urung sedekah kita yang pahala-pahala. Pahajai pahala. Kadra hana gebut, bedah mati sedekah kita. Tak berat lagi kita yang apa-apa. Ataupun lain dayah yang sedekahkan kita. Le gebut, merupak arti ilmu hinan, geamalkan. Duk nama apa? Olehnya le geamalkan kadang-kadang, ngon kitab nyalam le gebut bagi tanya, gesebarkan ilmu yang gebut dalam urung yang lain. Duk nama apa? Kadang tu kadang menyogok jok pen kadang orang blau pula en kadang sedekah yang berupa memang kepada agama langsung itulah kita blau bagi berjaya koko untuk jak sembahyang yang berjaya putih jak sembahyang masalah mah eh, mungkin berjaya koko jak kemcu ayo nah makanya saya ingat punya pula anak dengan malam nyan berarti kadang urung jak ber jok pupu yang mudah urung jak ber ha pemulia urung jak. Ya insyaAllah anak bertanya malik. Han malik mana? InsyaAllah cucu malik. Han malik cucu? Ikutnya anju. Pokoknya tetap malik. Pasti nak keturunan tu yang akan malik. Makanya Hana mesti ini berarti. Anak malik ni diturut daripada ayah Hana. Yang nak surah warisan harta. Ha? Hartanya nak. Ha? Ninggayah tu harta lah ni. Ha? Mam ninggayah malik macam lah nak Hana. Kibancit. Ngan sebab berarti berkat doa-doa daripada urun si ha? Sehingga ana merupuk hidayah daripada Allah berubah menjadi baik itu untuk ilmu juga malik. Makanya punya secara warisan langsung hana. Hana.
Malim mengwarisan hana, mengacak na. Ya kan? Kita waris langsung, kita kubah, ini kekah malim hana. Iban cik? Dengan sebab doa. Pakan anak para ulama, malim. Cucu para ulama, malim. Pakan, karena dengan sebab doa-doa orangnya. Mana agak yang kata dengan Allah Ta'ala, nombor doa berarti keturunan-keturunan yang bermalik dan bersalih. Sehingga dikabulkan doa oleh Allah. Maka kalau secara warisan itu tidak ada. Jadi salah satu cara agak lagi. Pakan peleg pada malik anu, berarti kadamkan orang yang ilmu. Jok sedekah. Ataupun tanggung. Nani yatik. Buta-buta ni kampung. Hanya saja gaya, yang tak boleh tanggung. Menancit lagi tanya. Hana mencih orang abang baik salah. Tanya. Nangangan dia hana mampu. Ha? Nangangan dia hana mampu. Gitanya nak mampu baju. Jok. Baju abu mesti. Ha? Hana angkut. Jok angkut dia. Sama. Sama. Ya insyaAllah singgah. Anak tanya akan menjadi ulama. Ataupun anak tanya hana menjadi ulama. Cucu. Ataupun hana cucu pula. Mecot. Pokoknya keturunan dia. InsyaAllah nak ya. Nah yang malik menjadi ulama. Yang kelebihan daripada mengagungkan ilmu. Kajian. Wallahu a'lam bishawab.